sama para teman-teman bediler yang ada di rumah. Kali ini kita punya koleksi beberapa senapan PCP ya, unggulan GSA Sport Indonesia dengan budget mulai dari 2 jutaan. Mau tahu nggak sih untuk apa saja senapannya dan juga berapa untuk harga lebih detailnya? Kalian bisa simak baik-baik video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam bediler. Kembali lagi di channel Sobat Bediler ya. Kali ini saya kembali menyapa kalian dimanapun kalian berada. Dan kali ini kita akan membahas terkait rekomendasi senapan dengan budget mulai dari 2 jutaan plus-plus pastinya ya. Dan di sini kita punya beberapa koleksi senapan menarik yang bisa kalian jadikan referensi dalam membeli senapan di bulan ini ataupun juga di tahun ini. Namun untuk stoknya tidak banyak ya, jadi untuk kalian yang mungkin punya kepikiran untuk segera beli senapan, langsung aja, jangan tunggu lama-lama ya, seperti itu. Oke, nah kita punya senapan dengan budget mulai dari 2,2 juta nih teman-teman ya. Di sini kita punya PCP Ruger Black Army AWM ya. Dan untuk PCP Ruger Black Army AWM ini stoknya sangat-sangat terbatas, jadi untuk kalian yang ingin beli PCP Ruger Black Army AWM segera merapat sekarang juga. Untuk desainnya sangat keren ya, sangat keren banget, gagah, dan sekilas itu mirip senjata yang ada di game PUBG kalian. Kalau kalian ingin berburu menggunakan senapan ini, nah bisa sekali, cukup bayar 2,2 juta rupiah aja, pesennya hanya di GSA Sport Indonesia. Oke, untuk selanjutnya dengan harga yang sama kita juga punya PCP Mauser OD32 ya, dengan tabung bahan stainless ya teman-teman bediler. Dan ini masih single shot ya, dengan popornya model popor klasik ciri khas dari PCP Mauser. Untuk harganya sendiri dari PCP Mauser kita bandrol mulai dari 2,2 juta rupiah untuk series OD32 ya, seperti itu. Yang ketiga ya, kita urutkan aja dari harga terendah hingga harga tertinggi. Yang ketiga kita punya koleksi dari PCP Benjamin Marauder OD38 ya. Ini versi magazine teman-teman, ini sudah magazine. Dan untuk tabungnya pakai tabung dural OD38. Terus juga dari desainnya keren banget, punya satu speed track tarikan, model grendelnya itu kokang ya. Untuk harganya sendiri dibanderol di harga 2,4 juta rupiah saja ya. Oke teman-teman, dan yang terakhir di sini kita punya PCP Pasopati Stainless Magazine ya. PCP Stainless Magazine, dan ini harganya makin tahun makin naik ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, untuk harga membawa kualitas, dan kualitas dari PCP Pasopati memang sudah tidak diragukan. Jadi untuk kalian yang ingin beli PCP Pasopati Stainless Magazine ini, kita bandrol harga mulai dari 3 juta rupiah untuk unit only ya. Untuk pengambilan full set 3,3 juta rupiah, atau nanti bisa custom kelengkapan, nanti bisa request saja ke CS kami. Harganya pastinya juga berbeda-beda. Dan keistimewaan yang dimiliki senapan ini yaitu salah satunya dia itu support 5 speed track tarikan. Jadi mantap banget teman-teman, kalian bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan kalian dalam berburu. Kalau hanya sekedar berburu tikus, ayam hutan, itu pakai 1 hingga 2 speed track itu sudah mantul banget, karena powernya memang besar dari PCP ini. Terus juga kalau ingin berburu big game bisa pakai 3 hingga 5 speed track tarikan ya. Dan keunggulannya selain itu, dia ini kapasitas anginnya itu maksimal di pengisian 4000 PSI ya. Karena apa? Karena memang untuk tabungnya berbahan stainless, OD-nya 27, sehingga memang lebih menampung kapasitas angin yang jauh lebih besar. Dan tabungnya juga lebih anti karat ya, seperti itu. Ya teman-teman, apalagi juga sudah magazine, harganya 3 juta rupiah, saya ingatkan lagi, cukup pricey memang, namun sepadan dengan kualitas yang kalian dapatkan ya, nggak rugi lah kalau beli Pasopati dengan harga segitu ya. Jadi untuk kalian yang ingin beli salah satu senapan ini, kalian bisa langsung untuk hubungi CS kami, bisa langsung untuk japri saja, bisa screenshot mana senapan yang ingin kalian beli ya, kalian bisa untuk keep sekarang juga sebelum unitnya kosong ya, sebelum unitnya habis, seperti itu. Oke teman-teman
Bedilar. Kalaupun ingin bertransaksi, kita bisa transfer lunas, nomor rekeningnya hanya atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Kita bisa COD juga dengan syarat ketentuannya berlaku, dan kita yang paling penting kita bisa kirim ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi untuk kalian yang rumahnya ada di pelosok negeri ini, tenang aja, kalian nanti bisa konsultasi terkait wilayah kalian ya, seperti itu, apakah bisa kirim atau tidak. Insya Allah masih tetap bisa ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih banyak dan salam satu laras.